Halo my traveler, sebelum lanjut videonya jangan lupa nih buat teman-teman untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. My traveler, sekarang kita lagi di Sinju Ramen. Nah, tepatnya di Sinju Ramen di Padalarang ya, guys. Nah, buat teman-teman nih yang mau datang ke Sinju Ramen ada di Jalan Padalarang ya, guys. Halo my traveler, sekarang kita lagi ramen di Sinju Ramen, tapi ini Sinju Ramen Padalarang. Kita review makanannya seperti apa, ntar kita lihat ya. Yuk ikutin terus my traveler. Kalau mau pesan, caranya teman-teman cukup pakai barcode aja di sini. Pakai barcode, terus udah gitu tinggal pesan, nanti menu-menunya kita tinggal pilih dan order, udah deh selesai. Terus terakhir kita bayar. Di Sinju Ramen ini banyak banget variasi rasanya. Ada udon, terus ada ramennya, terus tom yamnya juga banyak banget kuah-kuahnya. Aku pesen ramen katsu, terus sama es teh manis biar segar. Kita juga bisa nambah topping loh, tapi ini aja dulu ya, takutnya kekenyangan. Nah, ini untuk levelnya, level 4. Kuahnya kuah tom yam dan kita cobain ya. Kita cobain ramen katsu, favorit banget. Kulit ikan gitu, pokoknya enak ya, kerasa banget. Wow, kuahnya pedas banget nih, level 4. Dan itu rasanya enak banget nih guys. Pokoknya yuk mampir di Ramen Sinju. Rasa kuah tom yamnya juga pas banget. Terus rasanya juga enak. Yuk pokoknya buat teman-teman mampir ke sini. Thank you.
Okay, my traveler, makasih nih yang selalu ngikutin perjalanan kita, makan, kuliner, jalan-jalan. Terus pokoknya ikutin terus my traveler ya. Jangan lupa buat like, subscribe, and comment.